teman-teman, Momon hari ini akan bikin perhitungan sama si Atun. Soalnya beberapa hari ini si Atun dia ngejek-ngejek aku mulu. Katanya aku gak pintar matematika lah, inilah, itulah, sampai kali. Sekarang aku sudah belajar dengan giat melalui buku ini. Aku tunjukkan ke Atun bahwasanya aku itu pintar. Mana si Atun? Cari dulu. Dapat nilai 0 itu artinya bisa atau enggak? Bisa kan? Bisa. Jangan bisa lah. Oh, iya, iya, iya. Kurang asem. Aku sekarang udah pintar. Aku udah belajar. Kau tahu? Satu tambah kalau satu. Kalau udah belajar jangan hancurkan barang. Apa? Berapa? Satu tambah satu. Aku udah belajar 3 kali 3 malam 10 malam. Itu adalah 60. Bagus. Ayo masuk rumah. Udah hujan. Ya kan? Aku Day 2. Pagi yang cerah nih. Udah gak hujan lagi. Asik-asik. Eh, si Momon ngapain di sana? Coba aku samperin. Meanwhile. Menurut buku ini, cara bikinnya itu aku harus bikin lubang dulu di sini. Okay. Satu. Bang. Dua. Kayaknya udah cukup ya. Ya itulah. Kita bikin 3 lagi di sini. Okay. Lagi ngapain kau, wey? Hey, what happened? Aku mau ngapain suka-suka aku. Sekarang kan kita gak friend lagi. Ngapain kau kesini, ha? Gak friend, nih, aku kasih dah daripada kau menggila. Tuh, bus. Bang. I'm going. Makasih. Sekarang satu lah. Nah, ini sekali lagi di sini. No, tuh ambil tuh. Bang. Satu lagi di sini tuh. Ayo, I'm going. Sudah banget. Satu lagi di sini tuh. Tuh. Ayo, satu lagi. Kurang asam kau sih. Awas kamu ya. Jangan ganggu-ganggu aku. Pokoknya kita sekarang gak plan lagi. Oke, aku mau bikin ini dulu. Kayaknya di sini kata buku itu dia buatnya di sini. Di sini. Buat apa sih? Aku enggak mau dekat-dekat rumah sama kamu. Jadi aku mau bikin tempat secret untuk aku tinggal sendiri. Mana tahu aku ketemu sama putra duyung Kim Jongkok, kan mantap kan? Kok pukul itu? Kau pukul tadi, aku pukul lah. Itu aku yang buat. Kenapa kau hilangkan? Kurang asem ya. Ora, kau mau menggila sendirilah di sinilah. Hai, enggak kemari sah. Ya ampun. Aduh, ini salah pasang lagi aku. Aku gak suka orang salah-salah pasang, sorry. Kurang asam. Enggak ya. Tun. Minta sekop dong. Aku mau sekop ini. Kau hancurkan dulu ini, Tun. Ini. Aku mau bikin pintu-pintu yang otomatis itu. Buku itu katanya kan. Kita bikinnya itu gampang banget, Tun. Okay. Cuma taruh ini. Aduh, terbalik, Tun. Bentar. Nah, pasangnya kayak gini aja, Tun. Kau tengok. 1, 2, 3. Nah, kan? Kau tengok ya, aku sekarang udah pintar. Walaupun aku gak pintar matematika, tapi aku pintar bangun-bangun kayak gini tuh. Oke. Kau percaya kan? Berarti kau itu kuli bangunan. Oke, siap. Iya juga ya? Enggak ya? Nah ini kita, Tun, aku butuh cobblestone, Tun. Tun, minta dong. Cobblestone? Aku gak ada di sini. Ambillah di rumah cepat. A few moments later. B,
Bikin capek aja nih orang nih. Kan prank kita prank. Mana-mana kobel. Enggak ya. Aku prank si prank, bukan pembantu ya. Sama minta reston tuh, reston. Reston. Ya ampun, semuanya enggak ada. Reston. Untung aku bawa tadi. Aku bawa gara-gara aku tadi mau ngebom rumah kau. Serius kok? Jangan kau kayak gitu. Kurang asem nih Atun. Minus sakak dia guys. Nah Tun, kau tengok pintu rahasia aku sudah jadi. Kau tengok Tun. Kau tengok ini. Nah jalan dia. Kau tengok kan? Pintar kan aku? Boleh. Lumayan. Guys, jadi tempat rahasia guys. Ini aku tutupkan, tutup. Kita tes. Okay. Apakah tanah ini akan tertutup? Kita tes ya, tutup. Udah kayak kuburan aja. Enggak loh, jangan kau kayak gitu. Ini adalah mahakarya aku tuh, yang paling bagus semuanya tuh. Kau enggak ngerti kau tuh. Nice. Nah, di sini tuh aku pengen bikin tangga tuh. Jadi bakalan kita bikin base ke bawah gitu tuh. Dan coba lah. Kita gali ke bawah. Nah, kita bakalan bikin turun, Tun. 13 kotak, Tun. Dari sini. Okay. Satu. Aduh. Nah, udah. Kau bantu lebar di bagian sana ya. Aku bagian sini ya, Tun, ya. Oke. Oke, kita lebarin dulu. 6 hours later. Udah. Tun, jebol, Tun. Tun. Itu. Apaan yang jebol? Itu jebol, Tun. Tolong tutupi dulu, kau, Tun. Ya ampun, kenapa lah ini bisa jebol? Tun, tolong dulu ya Tun, sapi itu takut air. Udah. Ya ampun. Tutupnya pakai kaca loh, ya ampun. Beban juga si Tun ini. Kau nggak kasih tahu aku dari awal, mana aku tahu itu pakai kaca, ya ampun. Anak ini. Aku tinggal di tempat kayak gini. Masa nggak lihat laut, lihat tembok, lihat tembok. Ngapain coba? Aku nggak tahu loh, ya ampun anak ini. Karena harus dihukum. Kurang asam. Kalau nggak tahu tuh ya. Yaudah guys, kita ini udah selesaikan bagian sini kan. Okay. Nah untuk lebarnya kita bakalan bikin 15 guys. Nggak, 10 aja deh. Soalnya aku tinggal sendiri, nggak mau sama Atun. 10 aja. Ya emang siapa mau tinggal di sini jelek gitu? Ih, penuh dengan batu-batuan. Kau lihat nanti ya, kau tengok nanti. Jangan kau tinggal di sini ya. Nggak usah kau bilang. Satu hari nggak perlu ya. Males. Ya udah kita bikin dulu guys, 10 guys. Tun gelap Tun. Aku takut Tun. Bodoh. Cari sendiri yang main sama kecoa. Tun. Atun, kok kayak gitu kok? Itu nggak boleh gambar loh. Ngapain aku ngambek? Asam kau. Gelap gimana sih emang? Oh ini. Iya itu loh. Kau pasang dulu lampu-lampu. Gitu kan enak kita dari tadi. Bantel nih kau. Kau juga baru terjadi juga ini anak. Kau ngomong sekarang, kau lihat ini kapa berkilo-kilo nih ya. Demeknya besar ini. Asyok, dia bang. Halo. Kok bisa Tun? Tun tolong bikin yang bagian atasnya juga dong Tun. Atun. Bagian atas apa? Ini bagian atasnya dijebolin Tun. Tingginya itu sekitar 13. Tun. Kau bikin jebol ya Tun. Aku Tun teman-teman. Di sini kaca-kacanya kita udah jadi nih. Udah selesai. Nuh lihat, gede banget kan. Cantik banget. Nanti kita tinggal bareng dengan ikan-ikan cantik. Daripada kita lihat muka si Atun kan menyenggalkan banget. Nah, kita tutup pakai ini. Namanya adalah nether guys. Nether block ya itu ya. Nah kita tutup di bagian sini samping-sampingnya. Tuh udah jadi bagian samping-sampingnya. Syok. Nah ini adalah penampakan luarnya. Tapi karena terlalu gelap, kita bakalan kasih lampu-lampu juga ya. Nah Tun, yang bagian dalam ini Tun, kamu udah salah bikinnya Tun. Ini seharusnya pakai light stone kayak gini Tun, supaya rumah ini jadi terang. Kayak gitu loh. Oh gitu ya, berarti hanturin semuanya ya. Oke, baik. Hanturin semuanya. Tun, bagian samping aja. Iya, aku yang salah guys sebenarnya guys. Aku salah bilang ke Atun guys gitu. Iya. Iya. Semoga aja Atun ya. Oke. Nah, Atun udah bikin lantainya. Memang Atun itu kan, dia orangnya baik, pintar ya kan. Enggak
nggak usah aku bilang, dia udah tahu cara-caranya, guys. Banyak ngemeng kau ya. Eh, itu aku puji loh, aku puji loh, kok kayak gitu. Oke, teman-teman. Nah, bagian lampu-lampunya kita sudah jadi nih. Nuh, cantik kan, terang kan. Nah, kalau untuk bagian dindingnya, aku udah buat hampir selesai untuk bagian dindingnya. Cuma bagian sini belum. Jadi kita bakal bantu si Atun untuk bikin, guys. Okay. Karena kasihan dia kan. Aku kan. Udahlah, kau jangan ngemeng lah. Udahlah, ngemeng aku bikin aja. Iya. Atun, memang hebat. Iya, ini kan aku bikin tuh. Kau tengok, nah, ya kan. A few moments later. Untuk dinding-dindingnya dan atap-atapnya akhirnya udah selesai, guys. Setelah itu kita akan bikin yang untuk lantai duanya ini. Okay. Guys, gini udah cukup, guys. Setelah itu kita akan taruh tangganya, guys, supaya kita bisa naik ke atas. Okay, tangganya sudah jadi, guys, di sini. Baru kurang apa lagi? Untuk lantai duanya supaya anak orang nggak terjatuh kan pas naik ke atas, ini kita harus kasih pagar-pagar, guys. Untuk pagarnya supaya cantik, kita pakai trapdoor, guys. Ah, udah jadi, guys, untuk lantai-lantainya. Setelah itu kita bakalan dekor bagian dindingnya di sini. Nah, untuk bagian dinding kita bakalan taruh baju-baju kita di sini. Jadi dinding ini difungsikan sebagai lemari baju kita, guys. 2 hours later. Ceting, akhirnya udah jadi. Nah, setelah itu kita tinggal mendekor bagian dapur di sini dan tempat tidurnya di bagian sini-sini, guys. Untuk lantai duanya kita bikin tempat tidur kita. Oke, aku buat dulu ya. Day 2. Oke, teman-teman, akhirnya rumah tercinta kita sudah selesai, asyik. Iya, iya. Apa-apa, kau berterima kasih dulu aku bangun ini semuanya nih buat kau ini, hai. Apa ini? Gunanya apa nih, tentong? Untuk apa? Bukan, supaya para rasa kau masuk sini kan, kan kalau tadi kan cuma apa kayak tanah-tanah. Kalau ini kan kau bisa buka, ya kan? Terus kau bisa buka di sini ada tulis masuk gitu loh. Gak ada seninya, guys. Gak ada dia mah. Nah, kita bisa masuk di sini, guys. Tuh, kita turun ke bawah dan ini adalah penampakan rumahnya, guys. Di sini kita bisa melihat ubur-ubur, ikan-ikan yang lucu-lucu, ya kan? Dan ini adalah dapur-dapurnya. Nah, ada gambar-gambar dan kita tetap harus taruh banyak lampu-lampu tuh supaya terang. Aku lebih suka terang-terang daripada gelap-gelap, ya kan? Jadi kalau habis masak di sini, habis masak terus makan di sini nggak pakai meja ya, bagus. Iya, aku biasa makannya pun di lantai itu, duduk pakai tangan nyom-nyom gitu. Nah, di lantai dua ini adalah tempat tidur aku yang warna pinky-pinky. Nah, cantik kan, cantik kan. Nah, ini adalah tempat dekor-dekornya. Dia taruh atas semua. Iya, semua ditaruh begini, gimana lihat pemandangan, Mon? Ini khusus aku belajar tuh. Ini adalah tempat aku belajar kok. Pemandangan itu di bawah. Oke? Siap? Ya? Ngerti enggak? Oke. Tapi biasa aja bikinannya. Cantik. Kamu lihat dulu, ini ada bambu-bambu. Jadi kita itu adalah natural rumahnya. Ini ada kepala-kepala dan ini ada dekor-dekor tuh di atas ya. Kamu lihat kan cantik kok. Begitu. Aku pengen nanya nih, itu memang sengaja sini naik ke atas dulu. Naik atas apa? Ini semuanya kan hadap begini ya. Terus di atas itu ada satu yang kayak bulat gitu, itu memang sengaja itu ya. Terus tengkorak itu. Ini semuanya sama loh begitu loh. Cuma itu doang yang beda sih. Sebenarnya kan aku pengen bikin yang agak berbeda, tapi karena Atun ngomel ya udahlah kita bikin sama. Banyak emang ya salah bikinnya enggak salah. Kan banyak. Apalagi sini dulu Mon, aku pengen nanya. Kamu sengaja taruh rumah di daerah sini emang? Emang suka ya di sini? Hey, iya, kenapa? Karena kamu suka lihat kita ciuman di sana ya. Kurang asem. Ini kan alam, Tun. Alam. Alam dari mana? Alam dari mana, ha? Alam. Aku yang bangun,
pokoknya alam. Alam kita yang tercinta. Kau lihat dulu. Apalagi? Aku buat itu semua kau lihat dari atas tuh. Kau lihat dari atas saja ya. Bang. Lihat tuh. Cantik banget. Coba aku dari bawah. Okay. Enggak nampak tuh kalau dari bawah. Gelap bisa dari bawah. Kau harus masuk. Masuk sampai sini, tapi enggak kelihatan terlalu bagus karena ini biru-biru. Iya, kalau dari atas dia terlihat cantik banget ya. Bener ya. Sekarang aku dihajar sama itu. Aduh. Ada jomba-jomba. Ada lumba-lumba. Dua biji lagi. Iya. Guys, jadi ya begitulah penampakan rumah kita guys. Okay. Dan tapi harus malam hari mon, baru bagus mon. Oke, teman-teman, ini udah malam akhirnya kan. Nampak kita cuk capek kali otakku kan. Nah ini adalah penampakan pas malam hari. Cantik kali ya yang dibuat Atun ini mon. Itu ya ampun, banyak ngemeng lagi kau. Cantik tun. Iya, patut diapresiasi guys. Kasih like-nya ya guys. Kalau menurut kalian cantik. Cantik ya kalau malam ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat dari sini, kamu tetap bisa lihat bawah, mon. Iya. Kalau dari coba. Okay. Kita tes ya. Nah, kamu lihat kok dari sini tetap kelihatan sampai bawah, mon. Ya. Ini adalah hasil karyaku guys. Aku juga. Ya, cantik ya, saya cantik. Kalau misalnya dari dalam itu penampakannya kayak mana ya tuh ya? Kalau dari dalam rumah kita lihat di keluar. Kita coba lihat ya. Nah, ini adalah penampakannya pas malam hari guys. Cantik ya, ada air, ada ikan. Patung-patung besar. Itu jangan dilihat guys. Nah, ini adalah penampakannya pas malam hari. Oke, teman-teman, video kita cukup sampai di sini ya. Nah, jika teman-teman suka dengan rumah-rumah di bawah air kayak gini, kasih like-nya dulu dong.